lagi di video kali ini, gue penasaran guys, bagaimana gameplay dari Luffy Gear 5 di game Naruto Endless The Journey, atau game yang Naruto yang mirip sekali dengan game Naruto yang aneh-aneh jurusnya guys, tapi grafiknya bagus coy. Dan di sini kita lihat ada red up-nya ya di sini guys ya. Tuh, ada Luffy Gear 5 dengan gambar yang ngapa begini gitu guys. Ini bisa dapat dari sini guys ya, tiket gacanya. Iya bisa digacha ya. Nah, ini guys kita akan coba aja mereviewnya. Dan kita lihat ya kekuatan seperti apa guys. Di sini gua memiliki karakter seperti ini doang, masih level 1 karena masih butuh buat upgrade-annya guys. Dan tumbal gacanya guys. Ini dia. Dia langsung ngasih aura gitu guys, dia bawa petir ya. Jadiin pedang gitu. Ostame. Ostame, kok beda suaranya? Luffy. Gatolinggan tuh. Akainu nice mukul tapi gak berasa guys karena levelnya udah lebih tinggi. Woi, jango guys, ngeheal. Salah ini kayaknya. Oke, dia kayak gitu guys. Seperti itu tadi teman-teman ya, melompat ke tengah dan mengerik ngasih damage ya dan stun. Itu doang guys dia guys. Kita doang guys, kita dapat tadi ya. Kita ngumpulin bisa dapat 5 tiket di sini guys. Oke, kalau gitu kita akan habiskan lagi guys. Tapi formasinya kita harus ganti lagi ini guys. Ini kenapa ada jenggot ini guys? Coba ganti dengan Rangki mungkin. Teroida cari yang ini guys. Nah, seperti ini coy. Kayak gini kali ya. Kayak gini kali ya. Oke, kayak gini aja guys ya. Oh, karena dia di tengah ya, jangan di sini guys berarti. Di sini aja. Nah. Let's go, seperti itu ya. Kita coba lagi. Nih guys, Luffy Gear 5 di game ini guys. Menurut kalian apakah ini bagus atau biasa aja guys? Tuh, gile bro, grafiknya bagus banget 3D ya. Tapi ada animasinya guys. Oke, lumayan. Oke, lumayan. Luffy, keluarkanlah jurusmu. Masa Sanji mulu gitu. Ada lagi ya. Turun gitu guys. Kocak juga ya. Kalah lagi. Tapi dapat hadiahnya ini guys. Lumayan dapat 5 sekarang guys. Lumayan. Nah, ini kita bisa sweep. Nah, ada lagi guys. Wuh. Dapat lagi satu tiket. Oh. Oke. Ya, 300 teman-teman. 300. Ada lagi kah? Coba kita cek di sini. Oke, ini bisa diklaim. Ini apakah bisa dimainkan? Oh, nice. Oh, ini ada loginnya nih. Ada loginnya, guys. Ini gue telat gak bisa diklaim lagi dia, guys. Kurang ajar. Hadiahnya cuma diamond doang, guys. Dan sisanya kita coba cek dulu siapa tahu dapat hadiah lagi. Kita bisa gacha di sini, guys. Apakah bisa dapat karakter? Oke, Sanji Osobake. Ya, gitu doang. Next. Nggak ada ya. Kita cari dulu, guys. Ada hadiah-hadiah, kah? Hadiah login. Wih, 1500. Lumayan. Game pembaik juga nih, game. Hadiah login. Oke. Nanti kita coba, guys, lihat animasinya bagaimana, guys. Luffy seperti itu, ya. Coba kita lihat dulu. Review dikit kali guys ya, review dikit guys. Luffy Gear 5 tuh. Kekuatannya tidak sesuai dengan yang ada di gambar ini guys. Ini kenapa ungu-ungu gini guys? Bayangin guys, ungu-ungu gini-gini fungsinya apa coy? Sedangkan Luffy tadi teman-teman, dia cuman kayak petir, loncat yang jurus-jurusnya. Tapi di sini kayak tidak sesuai teman-temannya. Ini masih mending ya? Oke, ini masih mending lah ya. Kenapa yang Luffy tadi ini ular gitu guys? Lupa digenti atau gak ada yang lain gitu guys. Ntar guys kita cek dulu. Wih. Oh my god guys, ada ini ya di apa namanya, hadiah gratisan. Coba kita klaim. Dapat lagi 10 tiket. Kita butuh cari duplikat teman-teman buat dapetin hero lagi buat battle si One Piece atau Gear Luffy guys. Gear Luffy. Nah, ini ada lagi si Gear Luffy-nya di sini guys, eventnya ya. Pertama nih ada Venture guys, bisa dapet. Teman-teman mau. Ada boss. Nah, bisa lawan lagi Luffy di sini. Kita coba battle lagi, guys. Let's go.
Apakah, nah ini Luffy-nya skinnya ini kalau nggak salah guys, Luffy versi yang awal-awal kemunculannya, karena udah tahu bentuknya tapi warnanya belum tahu guys, belum resmi gitu. Nah ini baru tahu guys. Kenapa menjadi merah gitu tadi masalahnya guys? Skinnya jadi merah guys, aneh banget ini bro. Terus Kijarunya rambut pink dan Sanji berambut warna pink juga guys. Ini cuma merubah bentuk warnanya saja guys. Es api biru guys, gokil. Api biru guys, esnya guys. Iya juga ya, kalau es nggak mati guys, misalnya dia bisa awakening menjadi api biru, api merah dan api kuning. Tapi sayangnya dia harus dimatikan guys. Kata Oden, ya nggak tahu gitu. Lanjut lagi guys. Kita habisin dulu ini. Nah gitu ya, dapat lagi hadiah ini nih. Nice. Oke, kita taruh lagi, ada Luffy Gear 5 tuh. Bisa diklaim kah? Bisa diklaim. Oke. Yang ini? Yang ini apa guys? Nah ini gue penting nih, buat upgrade guys, butuh banget cuy. Ini juga nih. Terus? Oke, kita lihat ya. Isinya apa? Dapat Luffy kah atau skinnya? Es api biru guys. Gile bro. Sanji rambut pink. Gila. Kizaru rambut pink. Luffy baju merah. Oke, di sini bisa dapetin skin ternyata guys. Tuh. Yah. Kurang ini guys. Berarti itu skinnya. Sedangkan ini hero-nya guys. Gue baru tahu gitu. Oke, kita coba langsung aja guys. Kita habiskan diamond gua guys yang udah gua kumpulkan. Kita akan beli dulu. Di sini ya cuma 5.000 doang guys. Cuma 1.000 dapat 5 lagi. Oke, nggak jadi. Sebelum kita gacha itu, kita gacha dulu yang biasa guys. Kita gacha dulu yang biasa ya. Ada 30, kita langsung gaskan aja. Let's go. Please lah, merah lah. Oke, lumayan. Saya butuh itu dia guys, buat cari duplikatnya. Last gun. Luffy Gear 5. Kita gacha Luffy Gear 5. Giginya di bawah cuy. Merah dong. Semenjak gue tahu ada merahnya guys, gak pernah dikasih lagi loh. Nah langsung guys, kita gacha Luffy. Apakah kita hoki? Di sini ada Badut, Deni Cagur, dan lain-lainnya guys. Anjing ada sampai 100 cuy. Kayaknya gak mungkin sih guys. Satu-satu aja ya. Oke, bapaknya Nami dapat merah ini, dapat kucing. Ini ada red up-nya nggak ya? Kayaknya nggak mungkin gitu saya ada red up-nya. Wih, di bola ini tuker ke yang ini. Oh, 700 tapi buat duplikat ya guys. Itu oke. Luffy. Mana Kobe? Luffy please. Luffy. Bismillah. Ternyata selalu nggak oke guys. Kenapa ya? Dapet karakter kayak gini aja susah gitu. Kenapa guys? Pusing kok guys. Jadi gitu dulu aja untuk dari review Gear 5-nya dan gacanya teman-teman. Sekian, terima kasih udah nonton sampai habis. I love you.